Sahabat tangguh, ada istilah sedia payung sebelum hujan. Nah, pepatah ini tentu saja berlaku bagi kita untuk bersiap diri semua kelengkapan saat bencana tiba. Baik bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, dan sejenisnya. Kira-kira perlengkapan apa saja ya yang perlu dipersiapkan saat bencana tiba? Berikut ini beberapa kelengkapan yang harus tersedia untuk menghadapi bencana. Alat P3K, box berisi obat-obatan dan alat medis ini tentu saja penting, baik untuk mengobati luka luar maupun dalam. Jadi, jika sewaktu-waktu kita terluka saat menghindar dari bencana, kita sudah siap ya sahabat. Peluit. Alat peluit ini penting untuk penanda jika kita membutuhkan pertolongan, baik saat terdampar karena bencana banjir, kapal tenggelam, maupun musibah bencana lainnya. Lampu senter. Benda penerang jarak jauh ini sangat penting. Selain untuk penerangan di kala gelap, juga baik untuk memberi tanda sahabat. Dokumen penting. Sahabat tangguh, dokumen penting saat bencana adalah salah satu yang harus selalu dibawa. Karena ini akan jadi modal untuk bertahan hidup ke depan ya sahabat. Pakaian. Pakaian menjadi salah satu hal utama. Selain menjadi kebutuhan primer, stok pakaian sangat berguna untuk bertahan hidup dari cuaca dingin maupun panas. Minuman dan makanan tahan lama. Minuman dan makanan tahan lama menjadi penting untuk bekal saat bencana. Karena stamina kita sangat bergantung dari seberapa siap stok makanan dan minuman yang tersedia. Power bank. Sahabat tangguh, zaman kekinian media komunikasi jadi kebutuhan dasar. Makanya power bank alias pengisi baterai handphone menjadi penting agar kita tetap bisa berkomunikasi saat terjadi bencana. Itulah tadi perlengkapan yang kalian butuhkan ketika bencana ya. Oh iya sahabat tangguh, Aga cuma mau mengingatkan sahabat tangguh kalau setiap tanggal 26 April kita memperingati HKB, yaitu Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siaga bencana dimulai dari kita, keluarga dan komunitas agar kita selamat tentunya. Ayo, tumbuhkan budaya siaga terhadap bencana.